Do you want to know? Hai Besti, kali ini aku pengen berbagi lagi cara membuat sabun pemutih yang bisa dijadiin lulur dan pembersih wajah. So, nggak ada lagi tuh wajah putih dan badan hitam. Karena dengan sabun ini, kulit belang, flek hitam, bekas gigitan nyamuk, luka yang sudah menghitam, selangkangan, bokong hitam, semuanya bisa hilang dengan pemakaian sabun ini secara rutin. Tapi sebelum kita lanjut, untuk kalian yang belum tonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik link ada di pojok atas, atau kalian bisa langsung klik link ada di deskripsi box aku di bawah. So, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke cara pembuatan sabunnya aja yuk, ikutin terus ya! Check it out. Di sini aku punya dua sabun, sabun Shinsui dan sabun Kojic. Sabunnya aku parut sampai habis. Dan untuk sabun Kojic-nya di sini aku pakai segini aja. Setelah semuanya udah diparut, aku masukin ke dalam blender. Kemudian aku campurin 7 sendok makan oatmeal. Dan yang terakhir aku tambahin 1 kaleng susu beruang. Nah, waktunya kita blender. Tarang, akhirnya udah jadi, waktunya kita simpan ke dalam wadah. Untuk cara penyimpanannya biar awet, aku simpannya ke dalam kulkas setiap kali setelah aku pakai. Jadinya bisa awet dalam sebulan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan sabun ini secara rutin setiap hari di saat kalian mandi dari wajah sampai ke seluruh tubuh. Cara menggunakannya sama seperti sabun biasa dan pembersih wajah pada umumnya, diamkan beberapa menit lalu bilas sampai bersih. Dan untuk kalian yang pengen jadiin lulur, cara menggunakannya sebelum dibalurkan, pastikan kulit kalian dalam keadaan basah. Kemudian, balurkan lulurnya ke seluruh tubuh. Diamkan selama 15 menit, setelah itu gosok secara perlahan dan bilas sampai bersih. Sangat mudah bukan? So, itu tadi cara aku membuat sabun pembersih seluruh tubuh. Semoga kalian suka dan dapat bermanfaat. Thanks for watching. Bye!